Hai, Assalamualaikum. Petang ni Kak Ni nak masak gulai daging Terengganu. Okey, bahan-bahan untuk gulai daging Terengganu ni senang je. Okey, kita ada 1 kilo daging, 2 sudu cili kisar. Okey, ni rempah dia. Rempah untuk gulai ni Kak Ni guna yang ni. Rempah masak cap bunga ros. Dekat Terengganu je ada rempah ni. Yang ni rempah gulai. Berbeza tapi kena campur dua ni. Okey. Air asam jawa. Bahan untuk menumis, untuk dikisar, 5 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah besar, 1 inci kunyit, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, daun pandan untuk kasi wangi sikit. Lepas tu nisang ni, orang tengah bagi nisang gula Melaka. Lepas tu 3 sekawan sedikit belacan. Nanti kita campur dengan ubi kentang. Okey. Okey, bahan untuk dikisar, bawang merah. Bawang lagi pekat ya gula kita. Putih, halia dan lengkuas dan kunyit. Okey. Okey dah. Okey, kita masak, kita guna nozzle ya. Okey, kita panaskan dulu. Panaskan minyak. Okey, minyak dah panas. Mula kita tumis 3 sekawan ya. Bersama daun pandan. Okey, sedikit garam. Kita masukkan cili kisar. Cili kisar 2 sudu. Cili kisar kita sudah sedikit garing. Kita masukkan bahan-bahan yang dikisar. Okey, masukkan semua bahan yang dikisar. Okey, kacau lagi. Sampailah dia nak minyak sikit. Okey, sambil tunggu dia sedikit kering air tu, boleh kita masukkan belacan dengan gula Melaka dengan nisang. Okey, bahan tumis tadi dah sedikit garing. Kita masukkan pula rempah tadi ya. Rempah yang 2 jenis tu kita masukkan sekarang. Okey, ada orang dicampur terus. Boleh je, mana-mana pun sama je. Kak Ni suka buat gini. Tumis dulu cili kisar. Lepas tu bahan yang di blend tu. Lepas tu baru masukkan rempahnya. Nak masukkan terus semua sekali pun tak apa. Biar dia duduk merenih dalam periuk. Okey, yang ni biar dia pecah minyak sikit.
Okey, rempah dapat dah ready. Bolehlah kita masukkan daging, ya. Daging. Kalau orang Terengganu ni panggil nak mati air daging. Biar dia paluk dengan rempah yang kita tumis tu. Okey. Okey, kita gaulkan dia. Bau dia sangat wangi. Adik-adik, kakak-kakak semua, makcik-makcik. Saya ni tak pandailah masak sangat, tapi saya suka masak. Bila kita masak ni, kita makan yang kita masak ni, kita rasa puas. Kalau kita beli, kalau kita tak tahu tahap kebersihan dia, kan? Okey, biar dia sebati, biar dia serasa semuanya. Kita biarkan dia. Biarkan dia, dia akan keluar air sikit. Biar daging tu sedikit empuk. Lepas tu barulah kita masukkan santan, ubi kentang dengan kerisik dan air asam jawa. Dan gula garam. Gula tak payahlah. Tadi dah masuk misang dah. Okey, kita biarkan dia, ya. Okay, kita masukkan 2 sudu air asam jawa. Lepas tu bolehlah kita masukkan santan. Tambah air sikit, guys. Nanti bila dah masak ni pekat ni. Okey. Lepas tu kita masukkan ubi kentang. Ubi kentang. Sikit garam. Sedikit perasa. Lepas tu kita masukkan satu sudu kerisik. Ni kerisik, ya. Okey. Okey, boleh kita tutup. Pressure, kita tekan daging 35 minit. Okey, kita tunggu. Okey, gulai daging kita dah masak, nozzle dah bunyi. Okey, kita tengok hasilnya. Wow, berasap. Okey, tada. Sedapnya. Okey. Inilah hasilnya gulai daging Terengganu. Ni
Ibu-ibu yang bekerja ni bagus guna noza. Masa cepat. Sekejap je. Daging dah empuk. Okey, tarang. Dah siap. Selamat menjamu selera. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum.